Ya. Alhamdulillah, ikhwah dan akhwat sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada malam hari ini kita lanjutkan taklim pagaran kita. Namun qadarullah wa ma syafa'al, Ustaz kita Ustaz Fahmi Alfian beliau berhalangan karena kurang sehat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan beliau. Dan insyaallah pada malam hari ini diganti oleh Ustaz kita juga, Ustaz yang luar biasa juga ilmunya. Beliau Ustaz Muhammad Jufri Rahman, ya, Ketua Departemen Dakwah dan Kaderisasi DPD Depok, ya Ustaz ya? Ya, Masya Allah, ya. Ketua Departemen Dakwah dan Kaderisasi DPD Depok. Insya Allah beliau akan membawakan materi taklim pada malam hari ini dengan tema Mengapa Engkau Tidak Bersyukur. Ya. Untuk itu kepada Ustaz kita, Ustaz Jufri Rahman, Hafizahullah Ta'ala, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, Pak Ustaz. Baik. Insyaallah. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukrulahu ala taufiqi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, teman-teman ikhwan wa akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini atau pada malam hari ini tanggal 14 Juni tahun 2021 Masehi, kita menyadari dan merasakan kasih sayang Allah kepada kita begitu dekat dengan diberikannya kita kesehatan dan kesempatan untuk bisa sama-sama bersua atau berkumpul di ruang Zoom ini. Kita yakin dan percaya bahwa pada detik ini, pada menit ini, dan pada jam yang sama, ya, ada juga sekelompok orang-orang yang Allah kumpulkan sama seperti kita berkumpul pada malam hari ini. Mereka menggunakan aplikasi Zoom ini sama seperti aplikasi yang kita gunakan pada malam hari ini. Mereka bahkan menggunakan data sama seperti data yang kita gunakan. Mereka menggunakan headset atau pakaian mungkin sama seperti pakaian yang kita gunakan. Hanya saja teman-teman sekalian, ikhwan dan akhwat sekalian, yang membedakan adalah mereka-mereka yang Allah kumpulkan pada hari ini juga, pada detik ini, mereka Allah kumpulkan di sana membicarakan tentang masalah-masalah dunia. Bahkan mungkin di sana mereka membicarakan tentang masalah-masalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka satu kesyukuran kita pada malam hari, Allah mengelompokkan kita, menjadikan kelompok kita yang sama itu, yang berkumpul juga itu, kita adalah kelompok yang di sana membicarakan besar Allah Subhanahu wa taala. Ya, membicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesyukuran inilah yang perlu untuk kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum kami lanjut, apakah suara kami terdengar dengan jelas? Iya, jelas, bagus-bagus. Alhamdulillah ya. Tadi memang ini ya karena terlepas, Ustaz. baik, teman-teman ikhwan dan akhwat sekalian, kami menyadari keterbatasan ilmu kami, dan kita lihat di sini juga ada ustaz-ustaz kita, ibaratnya kami ini sebagai pemain cadangan. Dalam pemain cadangan itu hanya pemain yang dipertimbangkan. Kalau ada pertandingan sepak bola ini, pemain utama itu adalah pemain yang sudah memang diyakini kualitasnya bagus, ya. Sehingga pemain cadangan itu nanti insya Allah ada kadarnya, ya. Dan dia insya Allah akan memberikan juga yang terbaik, ya. Dan kami di sini ibarat menggarami lautan, ya. Di sini ada ustaz-ustaz kita, ya, Ustaz Hamdan, masya Allah. Ini ada ketua DPW juga, ada ustaz, masya Allah. Banyak lagi, ya. Intinya kita di sini adalah saling menasihati saja, saling mengingati, saling berbagi, ya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita tidak pandai bersyukur? Atau mengapa kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepandai-pandainya? Ini mungkin garis besar tema kita pada malam hari ini. Dan tema ini kami yakin sering terdengar, ya. Atau banyak kali kita mendengarkan, dan bahkan kita sendiri sudah menguasai, ya, judul-judul seperti ini. Mengapa kita tidak pandai bersyukur? Nah, inilah insya Allah yang kita akan ceritakan atau perbincangkan pada malam hari ini.
Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim dalam perjalanan hidup ini, kita meyakini dan menyadari bahwa segala bentuk hal yang kita alami, entah dari kesenangan dan kenikmatan yang Allah berikan, atau susahnya kehidupan kita, dari mewahnya kendaraan yang kita miliki, atau keluarga yang menyejukkan pandangan, itu semua adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini semua adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sekecil apapun itu, maka itu adalah nikmat yang kemudian Allah berikan kepada kita. Bahkan ketika orang telah mencapai pada tahapan kesadaran akan pentingnya atau menyadari bahwa segala sesuatu yang datang padanya adalah nikmat dari Allah, maka seseorang itu akan lebih memilih daripada sakit gigi semalaman. Dia akan lebih memilih sakit gigi semalaman, kemudian dia tidak mengeluh kepada Allah, akan tetapi dia tersenyum. Sakit gigi tersenyum, ya. Kira-kira Ustaz Hamdan bisa membayangkan enggak sakit gigi tapi dia tersenyum. Ya. Begitu tingginya rasa kesadarannya dan keyakinannya bahwa ini adalah nikmat dari Allah, dia lebih memilih itu ketimbang apa? Ya, ketimbang dia kemudian berada pada tempat kemaksiatan. Maka dia berkata kepada Allah, "Ya Allah, aku bersyukur dikasih sakit gigi ini daripada kemudian Allah menetapkan saya berada di suatu tempat kemaksiatan." Maka itu saya berlindung kepada Allah, ya. Maka sudah benar apa yang dikatakan Yusuf ketika dia berkata, "Penjara ini lebih aku sukai, ya, lebih aku senangi, dan aku lebih memilih penjara, kehidupan di penjara, kebanding memilih atau melayani ajakan si wanita itu, si wanita yang cantik, ya, padahal dia seorang pemuda." Pemuda kita tahu bahwa sedang bergelora, ya, sedang panas-panasnya, sedang labil, ya. Kemudian seorang perantau, seorang yang asing, seorang asing jauh dari keluarganya, sehingga ketika dia melakukan maksiat, keluarganya tidak akan tahu, ya. Ketika itu dia sedang berada di rumah yang terkunci, ya, bukan berada di tempat yang dilihat oleh orang, akan tetapi dia atas karunia Allah, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan kemaksiatan itu, lebih memilih untuk berada di dalam penjara, ya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini kita yakini dengan adanya firman Allah Subhanahu wa taala, wa asbaghu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menyempurnakan nikmat-nikmatnya kepada kita, entah itu yang zahir maupun yang batin, ya. Ini ayat yang harus kita yakini bahwa Allah telah menyempurnakan nikmat-nikmatnya kepada kita, entah itu yang tersembunyi ataupun yang kita tidak lihat ataupun yang nampak pada mata kepala kita, ya. Nah, ini Allah telah sempurnakan. Maka ketika Allah telah menyempurnakan, berbicara tentang kesempurnaan, maka sejatinya kita tidak harus, ya, mengeluh. Sejatinya kita tidak harus menolak kenapa Allah kemudian menakdirkan kita. Ya Allah, kenapa saya susah sekali hidup? Ya, ya Allah, kenapa Engkau wafatkan ibuku? Ya Allah, kenapa Engkau tidak memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi pada tahun ini? Ya, karena orang tuaku melarang dan sebagainya. Jadi jangan ada kalimat-kalimat penyesalan-penyesalan seperti ini, ya. Selama itu kita berada di jalan yang benar, kemudian misalnya takdir mendahului kita, maka kita harus mensyukuri itu, ya. Ya Allah, kenapa saya belum menikah? Padahal sudah bagus upaya saya. Saya telah melakukan ikhtiar-ikhtiar untuk mendatangkan jodoh itu, tapi belum juga nampak. Nah, maka jangan seperti itu. Kembalikan kepada kita, dan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah menggantikan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Misalnya nikmat jabatan yang Allah berikan kepada kita, maka jangan pernah ganti dengan nikmat apa? Keingkaran atau nikmat kelalaian dari amanah itu. Jangan pernah mengganti nikmat amanah dengan ingkar yang kita lakukan, atau kepercayaan dengan ingkar yang kita lakukan. Jangan pernah mengganti nikmat kesenangan atau fisik yang sehat dengan kelakuan maksiat kita, dengan kita tidak memberikan hak-hak pada tubuh kita. Misalnya begadang sehari semalam, padahal nikmat sehat Allah telah berikan kepada kita, namun kita menggantinya dengan apa? Begadang semalam suntuk. Jangan pernah mengganti nikmat-nikmat ini, ya. Karena apa, teman-teman sekalian? Allah cukup pedih azabnya, ya. Jangan pernah mengganti nikmat Allah dengan kemaksiatan kepada Allah.
Allah Subhanahu wa taala telah jauh-jauh memperingatkan kita akan azabnya atau siksaannya yang sangat pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yubaddil ni'matallahi mim ba'di ma ja'at su fa innallaha syadidul iqab." Ya, barang siapa yang mengganti ya nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Barang siapa yang mengganti nikmat yang telah Allah berikan kepadanya ya dengan kemaksiatan, ya, dengan kelakuannya yang tidak baik kepada Allah, ya, maka azab Allah itu sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Azab Allah sangat pedih. Maka inilah ayat yang harus kita hindari. Sebagai seorang muslim, kita harus berhindar kepada ayat ini. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang nantinya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan dan akhwat sekalian, Islam telah memberikan panduan. Jadi kita enggak bingung lagi. Setelah kita mendengarkan hal-hal seperti ini, bahwa Allah menyempurnakan nikmat-nikmatnya, bahwa Allah memberikan ancaman kepada orang-orang yang mengganti nikmat, kenikmatan yang baik itu dengan kenikmatan kita membalasnya dengan dosa-dosa, dan Allah akan memberikan balasan dengan azab yang sangat pedih. Allah memberikan panduan. Ya, Al-Quran memberikan panduan. Apa yang seharusnya kita lakukan? Ya, apa yang seharusnya kita lakukan agar kemudian nikmat-nikmat itu berbuah menjadi kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setidaknya ada 5 poin, ya. Tetapi banyak ya sebenarnya. Hanya 5 poin yang bisa kita perbincangkan pada malam hari atau kita bahas pada malam hari ini. Di antara nikmat yang kita jadikan pijakan, ya, sandaran untuk supaya kita lebih dekat kepada Allah dan mensyukuri akan nikmat-nikmatnya, bahwasanya yang pertama adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan bentuk penciptaan kita itu dengan begitu sangat indah, ya. Ini yang pertama. Allah menjadikan kita itu bentuk ciptaannya itu sangat indah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran surat At-Tin, ya, sering kita hafalkan dan sering kita dengarkan, ya. Apa maksudnya, teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Memberikan pengabaran kepada kita bahwa Allah sejatinya telah menciptakan kita atau membaguskan rupa kita, ya, membaguskan penciptaan kita, ya. Kita tidak pernah mendapati ada orang yang diciptakan setengah manusia setengah hewan, tidak pernah kita jumpai itu, ya. Kita tidak pernah menjumpai ada orang yang Allah ciptakan, ya, mata dan hidungnya berdekatan, mata di sini kemudian hidungnya sini, tidak pernah, ya. Kita tidak pernah juga mendapati Allah menciptakan tangannya satu tangan, kemudian yang tangan kanannya ini kaki. Ya, kita tidak pernah menemukan orang seperti itu. Karena Allah tahu bahwa kita ini adalah makhluk yang sempurna. Kenapa diciptakan tangan kita di depan, ya, kaki kita di bawah? Karena Allah tahu kelemahan kita. Allah tahu kelemahan kita. Ya, karena kita tidak mungkin dapat memegang kemudian di sini satu kaki. Ya, kita akan sulit berjalan, ya. Ini hal-hal sepele, tetapi kalau kita merenungi ini, maka kita akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, nikmat yang menjadikan kita dekat kepada Allah atau kita jadikan sandaran agar kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah kemudian menciptakan kita, ya, dari sesuatu yang hina, dari sesuatu yang hina, ya. Bayangkan Allah menciptakan kita dari sesuatu yang hina. Sesuatu yang hina itu apa maksudnya? Kalau berdasarkan firman Allah ini, inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalihi faj'alnahu samian basira. Ya Allah menciptakan manusia itu dari sesuatu yang hina dina, ya. Yaitu air mani, ya. Air mani ini kita bisa temukan di mana saja. Ya, kita bisa temukan di seorang pelacur. Kita bisa temukan air mani ini di orang-orang yang sedang berduaan atau sedang melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking hinanya ini, ya. Saking hinanya ini apa sesuatu yang di apa Allah jadikan kita manusia ini, ya. Dia berada pada sesuatu yang buruk.
dan dia keluar dari sesuatu yang di sana juga bisa terjadi fitnah yang begitu besar, ya, yaitu dari kemaluan kita. Jadi saking hinanya kita ini, tidak sampai situ Allah bilang dari setetes yang hina, setetes aja, setetes itu lemah ya. Kemudian apa kata Allah di sini? Kemudian dari mani yang bercampur, ya, dari mani yang bercampur, hanya setetes kemudian Allah campur, ya, saking lemahnya kita ini dari bahan yang lemah, ya, dari setetes kemudian kemudian Allah campur, ya, untuk apa? Itu untuk menguatkan kita, ya. Bayangkan sesuatu yang hina itu kalau tidak ditempatkan pada tempatnya, dia akan mati, bahkan membusuk, ya. Pernah ada satu penelitian, ya, air mani itu ditempatkan di sesuatu yang di tisu, ya, kemudian dibiarkan, ternyata air mani itu membusuk dan sangat busuk, ya, dan sangat busuk. Nah, maka disebutkan sesuatu yang hina, ya. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalihi waja'alnahu samian basira. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan, karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat, ya. Dari sesuatu yang hina itu kemudian Allah menyempurnakan penciptaan kita sehingga mampu melihat dan mendengar. Ketika kita menyadari bahwa kita diciptakan dari sesuatu yang hina, maka cukuplah ayat ini menjadi penegur bagi kita bahwa kita harus bersyukur kepada Allah, dekat kepada Allah, ya, dekat kepada Allah. Kita tidak pernah menemukan ada manusia di kolong bumi ini diciptakan langsung bisa jalan, ya, tidak pernah ada, ya, langsung bisa bicara atau langsung bisa isi taklim. Nah, kalau ada manusia seperti ini hebat, ya. Kita tidak pernah melihat, ya, ada makhluk, ya, kecuali ayam, ya. Yang ayam seperti itu, ya, diciptakan lahir langsung jalan. Itu pun ketika dia jalan itu sebenarnya masih butuh panduan, karena dia ketika ayam itu bisa jalan, dia ternyata itu kalau tidak ada ibunya dia akan menyebar kemana-mana. Menyebar dia kemana-mana dan tidak tahu jalan pulang. Dia bisa jalan, tapi dia tidak tahu jalan pulang. Anaknya ini, kalau dia kehilangan induk, olehnya Allah kemudian menjadikan induknya itu ada padanya, supaya induknya ini yang memimpin dia. Padahal bisa jalan. Nah, kalau manusia tidak bisa seperti itu. Manusia kalau diciptakan langsung bisa jalan, itu bahaya, ya. Orang-orang pada lari. Nah, ini manusia atau malaikat, ya, seperti itu. Nah, ini yang kedua, ya. Nah, bahwasanya Allah menciptakan kita dari sesuatu yang hina. Yang ketiga, nikmat yang sepantasnya kita jadikan sebagai pijakan untuk kemudian mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa setelah Allah menciptakan kita, Allah membentangkan rezeki-rezekinya kepada kita. Allah sama sekali tidak menghambat rezeki kita. Bahkan Allah telah menetapkan kadar rezeki kita. Nah, ini satu kenikmatan. Adakah di kolong dunia ini orang yang Allah ciptakan, ya, itu rezekinya itu sangat sempit? Ada. Kalau ada orang mengeluh seperti itu bukan dari Allah, tetapi dari kesalahan diri sendiri, karena tidak mau berusaha. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Dan sesungguhnya telah kami memuliakan anak-anak Adam, ya. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami melebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Ya. Kira-kira Ustaz Tandang ketika membacakan apa arti dari ayat ini, kira-kira apa yang terbenak, ya? Kami bacakan, ya. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Ya. Ya, silakan Ustaz Adnan. Kira-kira apa yang terbenak di pikiran antum, Ustaz, tentang ayat ini? Ya. Silakan Ustaz, kita modelnya interaksi saja, ya. Oke. Ini surat Al-Isra ayat 70. Ya. Ya. Atau mungkin nanti saya tunjuk, ya. Ini oke.
Abdullah Teguh. Ya, silakan Abdullah Teguh ya. Kami bacakan pengertian ayatnya, silakan antum berikan tanggapan apa yang bisa antum ambil dari ayat ini ya. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami melebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Ya. Kira-kira Abdullah Teguh, dari ayat yang antum dengarkan ini, apa kira-kira antum bisa ini kan sampaikan? Apa tuh Ustaz? Beliau ketua DPD di sini Ustaz. Iya, kenapa Ustaz? Beliau ketua DPD kami, ketua DPD Palembang. Oh, masya Allah, ahlan, masya Allah. Silakan, masya Allah, Ustaz Abdullah Teguh ya, oke. Afwan Ustaz, kurang menyimak tentang ayat tadi, cuma sepintas iya. Bisa ana ambil dari hikmah ayat tersebut bahwa kita harus selalu bersyukur di setiap keadaan karena Allah sudah menjamin ya, menjamin kehidupan kita kalau kita selalu mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Insya Allah kita sudah dijamin rezeki kita serta kehidupan yang bahagia insya Allah kalau kita selalu mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan. Ya, okay. Itu aja Ustaz. Masya Allah. Ya, syukran Ustaz. Masya Allah. Luar biasa ya, jawaban hanya sepintas tadi menyimak ya. Tapi sudah ada hikmah yang bisa kita ambil ya. Sudah benar itu bagian dari salah satu faedah atau hikmah yang kemudian kita dengarkan dari terjemahan ayat ini. Bahwasanya Allah telah menjamin rezeki kita. Ya, kita tidak perlu khawatir ya tentang kehidupan dunia kita. Cukup kita taat kepada Allah, menjalankan segala perintah-perintah yang Allah beri, Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi segala larangan, maka sesungguhnya Allah telah menetapkan rezeki kita dan telah menjamin. Maka tidak ada kesedihan bagi kita. Maka tidak ada kekhawatiran bagi kita akan rezeki Allah. Karena apa? Allah sendiri telah memuliakan kita anak Adam. Ya, kalau orang sudah dimuliakan, ya kata-kata mulia ini, kalau orang telah dimuliakan, maka sudah meliputi di dalamnya rezeki. Telah meliputi kepadanya kehormatan, ya, telah meliputi kepadanya jabatan, telah diliputi kepadanya hal-hal yang menyenangkan dia. Ini kalau sudah ada kata-kata mulia, karomna Allah, kami telah muliakan manusia itu, anak Adam itu. Ya, kemudian mereka mengapa mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, masyaallah. Kemudian yang keempat, nikmat yang sepantasnya kita jadikan sebagai pijakan dalam menguatkan iman kita kepadanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita nikmat mata, pendengaran dan hati untuk kita jadikan sebagai alat dalam mengambil segala bekal kehidupan kita. Ya, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu akhrajukum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an waja'ala lakum sam'a wal basar wal afidata ta'allakum tashkurun. Ya, masyaallah sudah azan ya. Oke, okay. Mungkin ini terakhir ya. Oke. Okay. Kira-kira dari ayat ini silakan Akhtarik ya, silakan sampaikan apa kira-kira pendapat antum ya. Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Ya, silakan Akhtori. Ya, kita pindah saja ya ke Muhammad Iqbal. Ya, Muhammad Iqbal. Oke, masya Allah. Kayaknya ini lagi sibuk mencatat ya, masya Allah. Wallahualam ya. Oke. Teman-teman sekalian, rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini memberikan peringatan kepada kita bahwasanya Allah mengeluarkan kita dari perut ibu kita, ya, dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Ya, Allah menciptakan kita ya dari perut ibu kita itu dalam keadaan tidak tahu apapun memang, ya. Kita tidak pernah melihat orang yang baru lahir, langsung dia hafal kali-kalian. Langsung dia pintar bahasa Arab. Langsung dia pandai jualan, naik motor. Ya, langsung dia tahu ini Allah, ini Nabi. Ya. Tidak ada. Tetapi
melalui proses kita tidak tahu apa-apa. Akan tetapi dengan ketidaktahuan itu Allah memberikan bekal kepada kita, apa itu? Penglihatan dan pendengaran. Ya, Ustaz Hamdan, kira-kira apa ininya? Hikmahnya kenapa di sini Allah hanya menyebutkan penglihatan dan pendengaran? Ya, kami beri pendengaran dan penglihatan dan hati. Pendengaran. Ya. Ya. Kenapa hanya tiga itu yang disebutkan? Kenapa tidak karena, kami? Ya. Karena dari tiga itu saja sebenarnya sudah cukup kita untuk menyerap ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu menurut kami, Ustaz. Oh, masya Allah. Ini langsung jawaban yang sangat tepat ya. Ya, karena hanya dengan tiga itu sudah cukup bagi Allah kita ya. Karena memang ilmu itu dengan apa? Melihat dan mendengar, kemudian merasakan dengan hati, ya, mengamalkannya dengan hati. Ya, cukup tiga anggota panca indera ini yang Allah sebutkan saja sudah mewakili tiga untuk menjadi kita hamba yang bersyukur. Ya, saking hebatnya mata yang Allah ciptakan kepada kita ini ya. Kalau kata Ustaz Dasat Latif, ya kalau kita langsung buka, nah, kalau kamera HP kan langsung dibuka, diketuk-ketuk dulu supaya dia fokus, supaya dia bisa terang. Kalau mata sekali buka, langsung tidak di sel-sel. Seandainya mata kita kayak kamera pas buka, di sel-sel lagi diputar-putar, nah, susah. Ya. Saking hebatnya lagi mata kita, dia katanya dia bisa membedakan mana istri tetangga, mana istri sendiri. Ya, gitu. Katanya seperti itu. Ya, nah, ini juga ya. Nikmat yang perlu kita syukuri. Bahwasanya seandainya Allah tidak menciptakan mata, kemudian pendengaran hati untuk kita, maka kita tidak akan menjadi orang-orang yang seperti disebutkan ini. Tidak pandai bersyukur. Kita bisa bayangkan bagaimana kehidupan kita tanpa mata. Ya, orang yang tidak ada matanya, dia susah untuk melihat dunia ini, keindahan dunia ini. Orang yang susah mendengar, dia akan terasa sangat sedih kehidupannya. Dia tidak bisa mendengar ayat-ayat Allah, tidak mendengarkan suara azan, dia tidak lagi mendengarkan suara ibunya, anak-anaknya. Ya. Jadi sebelum Allah cabut nikmat-nikmat ini, maka pergunakan nikmat ini dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan dengan hal-hal untuk kebaikan. Allahu a'lam bishawab. Saya rasa ini Ustaz yang mungkin dapat kami sampaikan, karena di sini sudah azan. Ada lima yang kami sampaikan. Sebenarnya kalau setiap saya anu itu, saya ada sesi ini saya jawab, bukan mereka, bukan peserta yang ini ya bertanya, tapi saya yang bertanya. Tapi kira-kira fokus tidak dengan materi yang disampaikan. Seperti itu Ustaz. Ini metode saya kemarin ya. Seperti itu. Baik Ustaz, demikian apa yang kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami memang dengan keterbatasan ilmu dan kami sebenarnya memberanikan diri ya, karena kami adalah seorang dai. Pantang bagi kami untuk mengatakan tidak ketika diundang taklim ya. Karena kata Ustaz Said, seorang dai tidak ada dalam kamus yang menolak, akan tetapi mereka seharusnya yang mengajak ya. Kalau kita menolak, lalu siapa lagi yang maju? Kalau kita mengatakan tidak, lalu siapa lagi yang mengatakan ya ya. Seperti itu ya. Jadi saya tahu yang hadir di sini adalah para dai, daiat semua ya. Masya Allah. Semoga terus melakukan hal-hal kebaikan seperti ini. Mohon maaf atas segala kata-kata yang kurang berkenan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz kita, Ustaz Jufri Rahman. Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah mencatat sebagai kebaikan beliau, insyaAllah. Ya. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.